Ya, tinggal di Sawangan ya. Iyalah, ada udara, ada ventilasi. Kita ketutup mulan, bapak gua warnanya ketutup-tutup. Oh. Matanya nutup, naikin dikit. Ada yang baru potong rambut nih, Ula nih. Iya. Amin, selesai. Bismillah, have fun guys. Teman-teman dari produser semua yang megang HP. Aduh, mentok em. Cek, cek, cek. Aduh, cek, cek. Cek, cek. Cek, cek.
mendekam lama seperti batu. Ayo kita mulai tata kembali segala mimpi prestasi yang sempat terhenti. Langsung dari Menara Imperium Jakarta. 15 penyiar, 6 station radio. Siaran pagi bersama di Ini Normal Show. Ini Normal Show-nya spesial di bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Ini Normal Show, mari merdeka. Merdeka! 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 NKRI harga mati. Hey, selamat pagi seluruhnya. Ya. Ada Adi dari Mustang Double Point. Dan siaran tadi di Gen 98,7 FM. Dan kita juga mau menyapa untuk Sobat Gen, selamat pagi. Most listener, selamat pagi. Merdeka! Jakarta, good morning. Apa? Apa? Giba. Oh. Gua dengernya dia teriak giba. Gua juga dengernya giba sih. Iya kan? Gua sih kita banget enggak apa-apa kita buka. Selamat pagi Kiss Listener. Dan selamat pagi Mustang Gang. Selamat pagi teman hot. Ada. Enggak hot. Kenapa? Penyiarnya enggak hot. Gua mau ngomong gila. Yang hot bulan doang gimana sih? Apa tulisannya sih? MC ganteng. Ya Allah, aku ngaku. Belakangnya. Kata istri. Katanya istri. Tapi dia enggak jelasin istri siapa kan? Iya, takut istri gua. Tulis dong. Kata Anggi harusnya. Ini kenapa sih duduknya sekarang dipisah? Ini kayaknya radio tua. Oh iya benar ya. Kalau misalnya ngeliat iya benar-benar. Ya biar rolling, biar seru teh. Nah kalau pengen lihat layout kita kayak gimana, mau lihat kaosnya Bang Bedu, bisa kita live juga di YouTube-nya Gen 98.7 FM, yes. Betul sekali, dan juga kita ada di aplikasi Noise, Noice. Betul, boleh komen-komen di sana karena sebagai anak muda yang dengerin radio-radio di sini harus tetap berkreativitas walaupun lagi pandemi. Iya, kita harus tetap produktif. Betul. Harus berkarya juga setiap hari. Jangan pantang menyerah, patah semangat, jangan sampai kayak gitu. Jangan, karena bisa membanggakan diri sendiri, membanggakan keluarga, bahkan membanggakan Indonesia. Ya bener, amin. Contohnya kayak udah-udah banyak banget atlet-atlet kita, sinias kita yang di kancah dunia juga kan. Sebentar. Untuk membanggakan Indonesia. Fun fact, suaminya tesinya dulu atlet. Aduh. Yeah. Saya kena drop shotnya, say. Kalau nggak salah dulu atlet tolak peluru ya? Bukan, atlet sumo. Makanya dia nyari bininya yang mirip 11-12, Bang. Tapi betul tuh, kadang-kadang atlet tuh kadang-kadang kayak dia tuh membanggakan, tapi yang mana ya? Iya, kita mau apresiasi, yang mana sih? Gimana sih prestasinya gitu ya? Betul banget. Jadi nanti juga akan ada bintang tamu yang dulunya tahun 90-an juara All England. Ini. Juara Thomas Cup. Ini. Pokoknya keren banget nih, apa sih? Beduk. Kenapa pas lo ngomong atlet sumo, atlet dia satu ketawa-tawa, Dias. Atlet sumo, oh berarti dulu di sumo. Ada dulu kalau somesinya atlet lempar lembing. Kenapa jadi atlet lempar pantun? Bara-bara dia pantun. Waktu sempat gak daftarin, dia di atlet juga nih ya. Apa-apa? Atlet lempar tanggung jawab.
Tapi kan atlet profesi yang wah membanggakan, mm-hmm. Tapi kayaknya kalau gua mah kagak mungkin jadi atlet dah, kagak olahraga. Kenapa? Kenapa? Enggak ada juga sih potongan lu kagak cocok. Iya, makanya ngomongin profesi coba nih ya. Mas Bayu dari Kiss FM. Ya, Mas Bayu ya, yang OOTD-nya hari ini sampai 10 juta boleh berdiri. Iya. Coba kita lihat dong head to toe dong. Merah-merah. Merah putih dong. Merah putih. Semangat kemerdekaan. Semangat kemerdekaan bagus. Mas Bayu kalau enggak jadi penyiar radio kebayang sekarang jadi apa profesinya? Oh, kira-kira atlet apaan? Atlet joget malam enggak ada Mas Bay? Enggak ada. Bokap gua tuh atlet. Atlet apa? Atlet bulu tangkis. Oh beneran? Beneran. Tahun berapa dulu? Tahun zaman Hastomo Ardi, kakaknya Haryanto Ardi. Oh, kakaknya Haryanto Ardi. Jadi kalau enggak jadi MC, enggak jadi penyiar radio, jadi atlet nih. Enggak, mungutin apa? Mungutin kok doang. Gue tuh pengen banget jadi atlet e-sport sebenarnya, cuman dulu belum ada. Akhirnya kenapa sekarang enggak mencoba? Enggak apa-apa kan, enggak ada kata terlambat untuk mencoba. Main cuman Candy Crush doang yang gaya-gayaannya ngomong atlet e-sport ya. Main mentok di Candy Crush doang level 15 udah kelar. Itu zaman Pac-Man ya, Bay. Zaman Pac-Man ya. Zaman Pac-Man. Belum ada e-sport, Pak, zaman itu, Pak. Dong kita. Iya, belum ada. Kalau Wulan pas kecil pengen jadi apa sih? Wulan apa pengen jadi biduang dangdut kayak sekarang gini? Iya. Kalau Wulan sih dulu pengennya. Enggak ya. Tadi dia udah goyang enggak. Aja. Dulu pengennya jadi psikolog. Jadi psikolog. Heeh. Sekarang jadi psikomo. Macet. Si Pila enggak ngerti psikomo apa kan. Apa sih, Bang? Pila enggak ngerti psikomo. Ya, aku enggak lihat ya. Lihat YouTube-nya Kaseto dong, bisa salto deh Kaseto. Tapi keren ya, Kak Wulan pengen jadi psikolog. Partner siarannya psikotes. Buat nih, oh psikolog Wulan dulu pengennya. Pengennya. Kenapa gak jadi? Enggak ada. Oh enggak ada. Untuk lebih tinggi lagi. Akhirnya pupuslah harapan, iya. Tapi kira-kira kalau misalnya memang enggak jadi penyiar, pengennya jadi apa? Terlepas dari psikolog ya, terlepas dari psikolog. Ini aja belum jadi apa-apa dia. Lu jangan gitu, temen lu jatohin, diinjek-injek lagi Tuhan. Mau jadi apa, dia aja belum jadi apa-apa. Dia aja gak ngerti mau jadi apa, bener. Bener, gue juga gak tau mau jadi apa soalnya. Bukan lagi. Tahan, gue mah tahan banget. Gue ada dukun santet yang bagus kok. Ada nomor teleponnya ya, kayaknya. Siap. Tapi yang udah habis, gue mau kasih tau aja nih, kalau NKRI harga mati. Nah kalau Ulan nih harga nego. Bisa ditawar dong. Kocak, kocak. Hubungi saya, hubungi saya. Tapi salah satu orang di sini yang sudah mencoba semua profesi ya. News anchor, penyiar radio, kemarin jadi cameo di series. Wow. Adalah Pak RT loh. Pak RT. Kita dunia entertainment harus semua serba bisa. Iya. Kira-kira apa yang belum dijajal Pak RT? Yang paling pengen sih sekarang ya. Bagus banget. Belum. Jadi ilmuwan penemu vaksin corona kan. Oh. Tapi kalau jadi ntar pilih-pilih diwawancaranya sama yang bagus ya. jangan dong. Tapi bagus banget ya, bagus. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Semoga terwujud Pak RT, amin. Kan mudah-mudahan nanti bisa melepaskan kita dari ini, belenggu pandemi. Iya. Pak RT mudah-mudahan kalau ketemu menemukan obat untuk corona, mudah-mudahan Pak RT bisa diwawancari sama dunia manji ya, amin. Ya disebut lagi tadi gue ada gompet-gompetin loh. Orang udah disapuin. Sama dia diberarakin lagi. Beduh. Gimana Pak RT? Silakan lanjutkan. Enak ya gue ngomongnya ya. Gimana tuh Pak RT? Gimana ilmuwan-ilmuwan sekarang Pak RT tuh? Beduh! Are you okay? Mic-nya yang ditanyain, jangan beduhnya. Gimana Pak RT? Ya kalau ilmuwan penemu vaksin corona kan sekarang masih macam-macam ya. Ada yang belum bisa kepake lah buat semua orang gitu loh. Jadi kalau misalnya bisa kita nemuin vaksin yang bisa dipakai sama semua orang, iya. Karena itu dibutuhin sekarang dan bisa mendatangkan banyak uang. Amin. Ayo kita amin bersama yuk. Amin. Dan pastinya juga semua cita-cita yang di sini ataupun pendengar yang lagi dengerin kita bisa tetap diwujudkan dengan baik. Nanti juga bisa terwujud dan jangan patah semangat. Kayak nanti bintang tamu yang akan hadir bersama kita akan ada Haryanto Ardi. Dan juga ada sutradara yang karya-karyanya sampai ke luar negeri, kembangkan Indonesia, Bang Joko Anwar. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Ini Normal Show. Jangan kemana-mana, Ini Normal Show bakal balik lagi. Ini aku gini mau jalan sendiri tuh.
Yes. Dan juga ada Teh Tika dari Jack FM. Ada juga di sini ada Hot FM, ada Gen FM, dan ada Moss Radio. Yeay. Bayu sehat? Alhamdulillah Teh. Mike sehat? Sehat Teh Tika. Iya, soalnya perasaan gak enak nih ngelihat kalian berdua itu. Gak maksudnya kan kalau lagi gini kesehatan tuh harus dijaga. Bener. Gitu. Oh iya dong. Sekarang nih kita harus terus update kesehatan secara medis dengan medical check up. Pastinya. Betul. Jadi kesehatan kamu di Prodia. Iya, ada keringanan banget biaya. Nih. Ada ya kan? Keringanan ini ya 20% ya biayanya untuk semua pemeriksaan di semua cabang Prodia. Wih, kebayang nih orang banyak banget yang pengen periksa ya. Iya. Dengan ada keringanan 20%. Makanya nih jangan sampai ketinggalan. Ini hari ini daftar terakhirnya. Iya. Ya, hari ini daftar terakhirnya. Ini nanti pemeriksaannya mulai 8 Agustus sampai dengan 30 September. Tapi hari ini untuk pendaftaran terakhirnya. Mm-hmm. Caranya gampang, tinggal kontak Prodia di 15830 ya, 830 sekali lagi 15830 atau email ke info@prodia.co.id dengan formatnya BHBP spasi nama lengkap spasi nomor handphone spasi cabang Prodia yang ingin dituju. Prodia teh ada di mana-mana kayak badminton. Iya benar. Badminton di mana-mana. Info lebih lanjut hubungi kontak Prodia di 15830 atau di www.prodia.co.id. Nah, itu dia. Pagi ini biar semangat kita putar. Coy. Ini jangan dong. Aduh, bukannya buat semangat tuh kita lagunya yang senang-senang aja. Iya. Ini gua inget nih. Ini muncul di lagu ini. Ini kalau dengar lagu ini ibu biasanya yang datang. Aduh. Tesinya enggak bisa tuh, Tesinya enggak bisa dengar lagu ini tuh. Kenapa? Kenapa kok? Kenapa sih? Tesinya di belakang kamu itu. Ini kan lagu untuk orang penyuka otomotif. Apa otomotif? Pengabdi sedan. Mobil. Setan. Mobil beda. Setan. Tapi ini memang identik banget kalau dengar lagu ini. Udah kebayang filmnya film apa. Dan orangnya kayak gimana. Orang yang bikinnya maksudnya. Iya, di balik layarnya ya Teh ya. Langsung aja kalau begitu kita panggil sang sutradara. Joko Anwar. Dari Joko Tinju. Itu petinju. Ini kan kita ngomongin sutradara tadi. Bukan yang tadi sebenarnya badannya kayak petinju. Oh iya benar. Sebenarnya ngarepnya Bang Joko datang tuh pakai baju putih, rambut panjang ya. Bukan. Tapi enggak. Itu ibunya ternyata. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Tetangga saya. Oh tetangga. Cuma dia di kompleks yang kaya-kaya. Kompleks saya agak pinggir sedikit dari kompleksnya Bang Joko. Mewah ya, mepet tawa. Sehat ya Bang Joko, sehat kabarnya? Sehat banget. Alhamdulillah sehat. Bang Joko, yes. Ini kan dikenal selalu memberikan musik ke filmnya seakan-akan memahami, menguasai soal musik. Seakan-akan. Bukan. Ya orang-orang mengertinya dan melihatnya gitu tuh. Oke. Jadi kita minta gambaran sebenarnya hubungan Joko Anwar dengan musik tuh apa sih? Karena kan sebenarnya dari kalau latar belakang pendidikan insinyur ya Bang ya? Insinyur. Insinyur apa? Aeronautical Engineering. Aerodinamis. Mobil dong. Pinter banget ya. Pinter banget gak? Parah. Aeronautical Engineer bikin film. Tuh. ITB. Lah itu gimana ceritanya ya? Hubungan antara aeronautika, engineer, musik sama film. Dulu gue kuliah di ITB karena mau masuk IKJ Kemalan. Jadi gue masuk ITB kan lebih murah dulu. Sekarang terus, ITB juga mahal Mas Joko. Apa? ITB sekarang juga mahal. Sekarang mahal. Iya. Sekarang mahal banget. ITB kan? Mahal. Gak sanggup. Punya rekening 100 juta untuk bisa masuk. Oh iya? Iya. Lu masuk ITB. Kalau gue kebalikan. Lu nyokok kali enggak? Makanya mahal. Joko, Joko kalau gue dulu ya pengen masuk ITB gak bisa. Keterimanya IKJ. Balikannya susah kan ITB. Iya benar. Terus jadi karena gue masuk ITB tetap miskin juga, akhirnya gue ngeband dulu. Oh. Nambah-nambah. Bawain musik-musik. Genrenya apa bang? Alternatif. Genrenya. Genrenya. Genrenya dulu alternative rock. Wow. Gitar, drum, bass, vokalis. Nyanyi bang. Gila lo. Dulu di band bagian apa? Gue nyanyi dulu. Nyanyi. Belum pernah dengar Joko nyanyi sebenarnya. Nyanyi. Lagu alternatif rock yang suka paling sering dibawain pas jalan baheula. Pasti rock yang seatas lutut ya. Bukan rock. Aduh jangan deh malu sore.
Gue baru operasi amandel jadi suara gue jadi cempreng. Oh. Dulu suara gue berat banget. Sekarang jadi gini. Tapi lagu-lagu apa zaman dulu yang biasa? Radiohead, Pearl Jam. Lagu yang laki banget Stone Temple Pilots, laki banget lah. Iya benar-benar. Iya. Tadi gue turun gimana? Gagah habis. Oh jadi dari situ punya referensi musik yang begitu banyak dan sekarang diaplikasikan dalam film. Iya. Karena musik itu di film itu adalah salah satu nyawa dari film juga. Jadi kalau misalnya diberikan tepat pasti filmnya lebih hidup. Kalau musiknya asal ya Nah ini kalau soal musik ya, Joko ini sutradara film. Biasanya bikin filmnya kemana Mas Joko? Apa? Biasanya bikin musiknya kemana? Pengen banget disebut. Studio company-nya Ronald. Rooftop sama, sound. Nah, rooftop sound. Jadi gue sama Joko itu dulu sama-sama kontraktor ya Joko ya. Kontrak rumah sama dibagi dua. Bukan kontraktor dong itu kan. Usaha aku yang bikin musik di bawah, usahanya Joko yang bikin film di atas gitu. Jadi memang dari dulu kalau Joko bikin film, alhamdulillah musiknya tuh ke kantornya kami gitu. Kantornya. Katanya sama. Tapi film apa yang bikin Bang Joko itu jatuh cinta karena dengar musiknya? The Commitments. The Commitments. The Commitments. Filmnya aja nggak nonton, nggak tahu musiknya ya. The Commitments itu film tentang band di Irlandia, tapi mereka mau bawain musik soul. Gitu. Jadi it's very unique. Sama sama tato di tangan kamu tuh liatin. Di tangannya Joko tuh ada dua film yang dijadiin tato saking dia cintanya. Apa sih? Punch Drunk Love. Dalam ini musiknya John Bryon. Terus ini sama itu Angelo Badalamenti ya Jok ya. Last Highway. Musiknya David Bowie. Sama Trent Reznor. Itu lirik lagu. Enggak, ini judul-judul lagu. Judul film. Just Highway. Sebenarnya satu lagi. Tapi enggak bisa kutunjukin di pantai. Posisinya kurang. Bang Jok. Yes. Kan di film tuh ada istilahnya scoring ya. Itu musik scoring. Kenapa sih namanya scoring? Kenapa enggak back sound apa enggak? Musik di film ada dua, satu lagu kan. Satu lagi music scoring. Karena kenapa dibilang scoring? Karena pembuat musiknya itu bikin musik nonton film. Jadi sesuai adegan. Jadi scoring. Dan ngomong-ngomong soal scoring, filmnya Bang Joko juga udah bikin skor alias bikin angka karena udah diputer di mancanegara, dapat penghargaan kemarin. Betul. Tapi enggak di obrolin sekarang ya. Dapat penghargaan. Dan ini spiritnya spirit 17 Agustus ya. Ajangnya Best Asian Film di 24 Bucheon International Fantastic Film. Oh iya. Film-film tentang buci ya, Bang? Iya. Apa buci nih, Bang? Ya film-film tentang buci. Tapi nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi sama Bang Joko tentang filmnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ini Normal Show. Jangan kemana-mana, Ini Normal Show bakal balik lagi.
dan semua jadi sobat radio, dan semua jadi sobat NFM. Dengar karya musik, musik Indonesia, dan yang paling lokal hanya di Gen FM. Wow, wow, wow. Gen 98,7 FM. Nambah pol. Memulai pagi dengan mendengarkan Jack FM membuat sarapan pagimu. Jaga mood saat berangkat kerja itu penting, karena Jack FM. Olahraga pagi emang seru banget, apalagi sambil dengerin Jack FM. Pasti bikin olahraga kamu seru banget. Bersama Jack 101 FM. Ninggalin anak dan suami. Selama kerjaan rumah gue selesai, ih semuanya mah aman, bye. Kiss 95,1 FM. Ada lagu, ada cerita, semua orang dengar radio. Lagi ngapain dan dimanapun, semua orang dengar radio. Dan semua jadi sobat radio, dan semua jadi sobat NFM. Dengar karya musik, musik Indonesia, dan yang paling lokal hanya di Gen FM. Wow, wow, wow. Gen 98,7 FM. Nambah pol. Memulai pagi dengan mendengarkan Jack FM membuat sarapan pagimu. Jaga mood saat berangkat kerja itu penting, karena Jack FM. Olahraga pagi emang seru banget, apalagi sambil dengerin Jack FM. Pasti bikin olahraga kamu seru banget. Bersama Jack 101 FM. Ninggalin anak dan suami. Selama kerjaan rumah gue selesai, ih semuanya mah aman, bye. Kiss 95,1 FM. Ada lagu, ada cerita, semua orang dengar radio. Lagi ngapain dan dimanapun, semua orang dengar radio. Dan semua jadi sobat radio, dan semua jadi sobat NFM. Dengar karya musik, musik Indonesia, dan yang paling lokal hanya di Gen FM. Wow, wow, wow. Gen 98,7 FM. Nambah pol. Memulai pagi dengan mendengarkan Jack FM membuat sarapan pagimu. Jaga mood saat berangkat kerja itu penting, karena Jack FM. Olahraga pagi emang seru banget, apalagi sambil dengerin Jack FM. Pasti bikin olahraga kamu seru banget. Bersama Jack 101 FM. Ninggalin anak dan suami. Selama kerjaan rumah gue selesai, ih semuanya mah aman, bye. Kiss 95,1 FM. Ada lagu, ada cerita, semua orang dengar radio. Lagi ngapain dan dimanapun, semua orang dengar radio. Dan semua jadi sobat radio, dan semua jadi sobat NFM. Dengar karya musik, musik Indonesia, dan yang paling lokal hanya di Gen FM. Wow, wow, wow. Gen 98,7 FM. Nambah pol.
Memulai pagi dengan mendengarkan Jack FM membuat sarapan pagimu. Jaga mood saat berangkat kerja itu penting. Karena Jack FM. Olahraga pagi emang seru banget. Apalagi sambil dengerin Jack FM. Pasti bikin olahraga kamu seru banget. Bersama Jack 101 FM. Lagi nih teman-teman semuanya, kan sekarang ini kita pengen tahu pastinya update dari kesehatan masing-masing, makanya rajin-rajin medical check up ya Dias. Betul, cek aja kesehatan kamu di Prodia, ada keringanan biaya 20% untuk semua pemeriksaan di semua cabang Prodia. Tapi hari ini ternyata hari terakhir daftar. Daftarnya terakhir hari ini 8 Agustus. Yes, besok mulai pemeriksaan. 8 itu mulai pemeriksaan sampai 30 September. Oh, hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 7 ya? Sekarang 7. Kan mobil kena, lupa tanggal. Lupa tanggal. Oh iya, aku gak bisa pulang sampai jam 10. Makanya jangan, yang belum daftar hari ini masih bisa. Karena masih bisa daftar hari ini terakhir melalui kontak Prodia di 1500 830. Atau email ke info@prodia.co.id dengan format BHBP, spasi nama lengkap, spasi nomor handphone, spasi cabang Prodia yang ingin dituju. Yes, dan untuk info lebih lanjut boleh telepon sekali lagi ke kontak Prodia di 1500 830 atau langsung buka www.prodia.co.id. Yeay, balik lagi kita ngobrol sama Bang Joko Anwar, ngomongin tentang filmnya yang beberapa hari terakhir ini dapat update yang sangat membanggakan untuk masyarakat Indonesia. Bangga aku padamu, Bang. Wow. Ah, kita di rumah aja, iya, tapi kamu bikin prestasi secara internasional. Apa? Apa? Kalau tadi Aonal boleh membanggakan dengan kerjasama dengan Bang Joko Anwar tentang scoringnya. Ya, ini dua film yang dapat penghargaan, yaitu Perempuan Tanah Jahanam yang bulan lalu memenangkan Best Asian Film di 24th Buncheon International Fantastic Film Festival 2020. Dan Gundala dengan kemarin baru dirilis trailer dari bahasa Prancisnya, dua-duanya MC Gala Premiere saya. Ikut bangga gue. Ya gak apa-apa lah, dia turut mendukung kesuksesan film Indonesia. Yes, dia. Iya, yes. Walaupun Gala Premiere aja. Dan juga yang satu yang paling penting banget kan, kita kalau mau nonton film selalu lihat Rotten Tomatoes dulu kan. Yes. Gundala itu ratingnya di Rotten Tomatoes is 100%. Bang, komentar dulu dong Bang, ini 100% loh Bang. Silakan Bang, gimana Bang Gundala? Kenal orang dalam ya Bang? Iya, seneng ya alhamdulillah. Maksudnya di biasanya kalau bikin film tuh di luar lebih apresiatif dari sini gitu, karena that's so sad but true ya Bang. Tapi gak apa-apa Bang, bukan curhat, tapi memang gini, jadi kalau di luar itu orang-orang pencinta film, movie buff-nya itu kalau ngomongin film itu merayakan film. Jadi mereka membicarakan apa yang mereka suka gitu. Kalau di Indonesia itu masih banyak juga memang yang merayakan film, tapi banyak juga yang kalau nonton film itu mereka merasa kalau bisa mencari yang jelek, mencari yang salah itu menjadi kebanggaan. Jadi sebenarnya bukan movie buff tapi anti movie buff. Atau toxic. Toxic fans, toxic fans itu lebih banyak di Indonesia. Di Indonesia yang semakin lama semakin bisa membaca film, karena membaca film itu adalah sesuatu yang harus dipelajari. Ya. Kalau kita jadi kritikus film terutama, atau kita mau jadi seorang penonton film yang lebih dari sekedar casual viewer. Yes. Jadi ada cara membaca film. Film adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh filmmakernya, ada toolsnya, ada teknis, estetika, itu bisa dibaca dan bisa dipelajarin. Kau pinter kali. Keren. Ya, kadang-kadang aku juga kayak pinter kali aku gitu. Tapi jadi ingat sebelum orang sombong jadi bintang tamu, aku seneng banget. Iya. Aku sampai ngapain. Tapi emang Joko sebelum mulai jadi sineas kan emang pernah kritikus film juga kan, pernah nulis juga kan. Dari tahun 2000 sampai 2005.
Jadi awalnya lama, kan. Jadi awalnya. Ya waktu kau jadi kritikus film kau kejam sih. Iya. Sekarang orang balas lah kritik film kau. Lucu aku lucu. Oh iya lucu. Iya udah lucu gemes ganteng. Iya. Kalau tentang perempuan Tanah Jahanam sendiri yang menangkan penghargaan itu gimana bang ceritanya? Boleh ceritain dong ke teman-teman yang lagi pada dengerin juga nih. Kalau Buncheon International Fantastic Film Festival itu adalah salah satu festival terbesar di dunia untuk genre films. Wow. Itu ada Sid Jazz di Spanyol, ada Fantasia di Kanada, dan ada Buchan International Fantastic Film Festival di Korea. Jadi itu very very prestigious. Yes. Buchan. Ada ide gak Mas Joko Anwar kepikiran untuk bikin film buat sinyo perempuan tanah abang? Bang, lucu loh bang. Coba genre komedi pakai dia, spin offnya. Filmnya apa? Kenapa sih gue enggak? Perempuan Tanah Abang. Perempuan Tanah Jantan juga boleh bang. Eh, yang pernah main film Joko Anwar di sini siapa? Aku dong. Hampir waktu itu main. Tapi setelah beauty, di-delete scene-nya jadi. Itu kan yang nonton. Siapa yang tahu enggak film apa? Aku ada film apa? Janji Joko, bukan? Ya. Aku dulu pernah datang ke tempat syutingnya Mas Joko Anwar waktu masih bikin film FTV dulu waktu itu. Apa? Dulu waktu itu jemput pacar. Dia jemput pacar. Emang Bang Joko pernah syuting FTV? Dulu-dulu banget dulu. Gak pernah. Salah bukan Joko Anwar. Anwar Joko Adi mungkin bang. Sekarang nih kalau kita lihat. Anwar Adi bukan dekat pakai Joko, pakai Versace. Bang Joko zodiaknya Capricorn ya? Iya. Karena aku sangat merasakan vibes Capricorn dari pertama Bang Joko turun tangga. Karena kalau Capricorn itu Mr. Knows It All. Oh. Kayak Bang Joko. Iya. Jadi gimana Bang Joko? Aku udah bisa main film tentang zodiak belum? Kalau Mr. Don't Know It All apa tuh? Kalau don't know it all yang soto-soto ya, kayaknya Scorpio aku. Kalau barusan kalau salah aku tak malu kan disempetin itu semua. Oh, kamu Scorpio, gue juga Scorpio. T3 kebutuhan on air. Oh. Ya kan? Betul. Scorpio juga kan Uni IP. Bang, kan sekarang kalau kita lihat di akun sosial mediamu, kamu lagi sibuk sesuatu mau syuting ya? Nah, ceritain dong bocorin. Ayo, Bang udah boleh syuting, Bang. Belum boleh dibilang judulnya, tapi menarik lah. Iya. Banyak award lah. Tanggal berapa? Boleh tahu? Mulai syutingnya lagi. Mulai syuting. Mudah-mudahan insya Allah tanggal 22 Agustus ini. Dalam 2 minggu lagi. Bang. Gue sih bisa bang, Gue available. Available. Lu gak usah, lu kan bukan Tara Basro yang main film, dia cuma Tara Basro. Gue Tara Baskom, Cimel. Ini yang penting Joko, gue pengen tahu kalau syuting zaman sekarang gimana saat pandemi? Iya. Syuting itu kalau sekarang zaman pandemi yang pasti uang produksi membengkak. Yeah. Karena 10% bisa nambah karena kita harus melengkapi kebutuhan untuk mengikuti protokol kesehatan dari mulai ada station untuk washing mesin. Bagaimana nih anaknya nih Bang? Bina terus harus ada tes kan setiap 2 minggu sekali atau secara berkala. Terus karena dulu kita syuting bisa 16 jam, 17 jam, kan bisa capek banget, jadi kita sekarang kurangi boleh, jadi 12 jam atau 14 jam gitu. Harinya bertambah dan uangnya juga bertambah. Betul. Bang, mau nanya dong bang, mungkin gak sih bang syuting-syuting di Indonesia tuh kayak di luar negeri yang cuma 8 jam gitu, gue sempat nonton beberapa dokumentari, possible gak sih seperti itu? Bisa kalau duit bokap lo sendiri. Kalau banyak duitnya ya. Bang, Bang Joko kan sebagai sutradara. Pernah tahu? Pernah. Pernah kan? Yang syuting pakai duit bapaknya sendiri, ada yang syutingnya 8 jam. Oh iya, ada ya. Siapa sih? Itu loh yang mahal banget itu. Oh, yang tayangnya juga 8 jam. Ada yang itu lah ya. Saking buruknya aku lupa. Iya, Cibel mau keluar kata-kata. Tapi bang, Abang Joko sebagai sutradara yang udah punya penghargaan banyak banget, kita yakin banget dari trailer aja Bang Joko kayaknya bisa nebak judul yang pas untuk trailer yang udah kita siapkan nih bang. Oke. Okay. Nah, jadi abang mendengarkan trailernya seperti apa, kira-kira judul yang pas untuk film ini apa, oke? Okay? Oh, judulnya gue bikin sendiri. Bikin sendiri. Yeah. Ini dia, langsung kita putar. Profesor adalah yang menciptakan antibody COVID-19. Oh,
tahu. My film made it to the best picture. Oke. Jadi jawabannya adalah Mendadak Profesor. Wah. Mendadak Profesor. Ayo. Atau Mendadak Profesor. Iya. Itu jual tuh, judulnya kejual banget tuh. Karena ada lagi, ada lagi. Oh satu doang. Karena kemarin kan Doi juga berkomentar ya. Gak seru. Mau lagi ya? Mau main lagi ya? Mau main lagi. Eh di film yang akan disyutingi tanggal 22 yang akan disyutingi Agustus itu masih ada peran yang bisa kita isi gak? Nah bang, itu dia bang. Ada gak peran untuk aku? Ada bang. PU nganterin ST Money. Coba sama aku ditulis-tulisin berapa bang, siapa okay. Tahu bisa jadi ah kalau di filmnya abang kan bentukannya nggak seperti aslinya juga. Iya. Yeah. Oh. Bang, ayo. Yang pasti kalau dari meja ini bang, adlibs dari hari pertama syuting langsung tayang. Beneran bang. Promo nggak berhenti. Nggak berhenti. Nggak berhenti bang. Nonstop bang dari meja ini. Saya nggak dibayar nggak apa-apa deh Mas Joko. Siapa yang mau di casting sekarang? Saya nggak dibayar nggak apa-apa. Ada Pila, ada Bedu. Abis ini kalau boleh bicara butuh lagi sedikit dan dua film yang menggelegar, ya gelegar. Ada tadi yang jadi invite-nya Bang Joko Anwar itu apa? Pengabdi Setan sama Gundala. Nanti akan ada yang casting dari sini yang jadi Sancaka sama jadi ibu bang. Oh. Ya jangan kemana-mana. Abis ini. Jangan kemana-mana. Ini Normal Show bakal balik lagi. Ada lagu, ada cerita, semua orang dengar radio. Lagi ngapain dan dimanapun, semua orang dengar radio. Dan semua jadi sobat radio, dan semua jadi sobat NFM. Dengar karya musik Indonesia, dan yang paling lokal hanya di Gen FM. Wow, wow, wow. Gen 98,7 FM. Nambah pol. Memulai pagi dengan mendengarkan Jack FM membuat sarapan pagimu. Jaga mood saat berangkat kerja itu penting karena Jack FM. Olahraga pagi emang seru banget, apalagi sambil dengerin Jack FM pasti bikin olahraga kamu seru banget. Bersama Jack 101 FM. Dan suami. Selama kerjaan rumah gue selesai, semuanya mah aman, bay. Kiss 95,1 FM. Ada lagu, ada cerita, semua orang dengar radio. Lagi ngapain dan dimanapun, semua orang dengar radio. Dan semua jadi sobat radio, dan semua jadi sobat NFM. Dengar karya musik Indonesia, dan yang paling lokal hanya di Gen FM. Wow, wow, wow. Gen 98,7 FM. Nambah pol. Memulai pagi dengan mendengarkan Jack FM membuat sarapan pagimu. Jaga mood saat berangkat kerja itu penting karena Jack FM. Olahraga pagi emang seru banget, apalagi sambil dengerin Jack FM pasti bikin olahraga kamu seru banget. Bersama Jack 101 FM. Dan suami. Selama kerjaan rumah gue selesai, semuanya mah aman, bay. Kiss 95,1 FM.
ada lagu, ada cerita, semua orang dengar radio. Lagi ngapain dan dimanapun, semua orang dengar radio. Dan semua jadi sobat radio, dan semua jadi sobat Gen FM. Dengar karya musik, musik Indonesia. Dan yang paling lokal hanya di Gen FM. Wow, wow, wow. Gen 98,7 FM. Nambah pol. Memulai pagi dengan mendengarkan Jack FM membuat sarapan pagimu. Jaga mood saat berangkat kerja itu penting, karena Jack FM. Olahraga pagi emang seru banget, apalagi sambil dengerin Jack FM. Pasti bikin olahraga kamu seru banget. Bersama Jack, 101 FM. Ninggalin anak dan suami. Selama kerjaan rumah gue selesai, ih semuanya mah aman, Bay. Kiss 95,1 FM. Ada lagu, ada cerita, semua orang dengar radio. Lagi ngapain dan dimanapun, semua orang dengar radio. Dan semua jadi sobat radio, dan semua jadi sobat Gen FM. Dengar karya musik, musik Indonesia. Dan yang paling lokal hanya di Gen FM. Wow, wow, wow. Gen 98,7 FM. Nambah pol. Memulai pagi dengan mendengarkan Jack FM membuat sarapan pagimu. Jaga mood saat berangkat kerja itu penting, karena Jack FM. Olahraga pagi emang seru banget, apalagi sambil dengerin Jack FM. Pasti bikin olahraga kamu seru banget. Bersama Jack, 101 FM. Selamat pagi, saatnya traffic info with Mas Bobby. Jangan lupa ganjil genap traffic info pakai lagu TikTok yo. Buat kamu yang lagi di tol Jakarta, mengarah mengarah ke Cikampek, Grand Wisata, Bekasi, lancar lancar tapi kok tersendat. Ruas ruas, tol tol. Jagorawi, 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 Taman Mini udah gak gerah. Ruas, 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 jalan, jalan, jalan. Rasuna, Rasuna, Rasuna Said, warung buncit menuju Menteng ramai dua. Gak gerah, 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 gak gerah. Kita balik ke Ini Normal Show karena Bang Joko udah memuntah nih lah kita ya. Silakan kita balik ke Ini Normal Show. Wey, apa yang terpangah loh. Iya. Masih mencuri hati nih bentar lagi. Jadi gimana Mas Joko, aku main gak film? Asik, ya? Asik. Belum ya? Asik kan film. Asik. Oke, oke. Nah ini semuanya kita balik lagi ya di 15 penyiar. Nama radio kita siaran pagi bersama. Jadi untuk yang baru saja bergabung, dengerin 6 radio kesayangannya, terus gitu juga baru aja nonton di YouTube-nya Gen ya. Kita ucapkan selamat pagi sekali lagi. Tadi kita udah dengar nih Bang Joko bilang kalau jadi biaya produksi agak membengkak karena banyak ya penambahan biaya.
penambahan biaya untuk protokol kesehatan. Ya. Padahal, ya, kalau misalnya kita pinter-pinter untuk cari yang kasih diskon, kenapa enggak sih? Gimana tuh? Coba cek kesehatan kamu di Prodia. Bisa ya masuknya ya? Kenapa Lan kalau di Prodia Lan? Soalnya nih sebentar ya, ada keringanan biaya 20% untuk semua pemeriksaan di semua cabang Prodia. Aduh, bentar-bentar. Ini kenapa nih teman-teman? Duh. Oh iya. Kenapa sih? Iya. Tapi emang bener loh, Prodia ini aduh gila banget ya kalau menurut gue ya. Kita semua harus cek kesehatan supaya bisa update ya. Dengan medical check up yang memang mumpuni. Karena hari ini adalah pendaftaran terakhirnya. Tapi kita bisa periksa dari tanggal 8 Agustus, which is besok, sampai dengan 30 September 2020. Oke, nah bisa juga langsung kontak Prodia di 1500830 ya, sekali lagi nih 1500830 atau kemana nih Uni? Atau bisa email juga ya ke info@prodia.co.id dengan format BHBP, spasi nama lengkap, spasi nomor handphone, spasi cabang Prodia yang ingin dituju. Coba kasih informasi lagi. Nah, langsung info lebih lanjutnya hubungi kontak Prodia di 1500830 atau www.prodia.co.id. Yeay. Ayo, Bel. Aku tuh udah gak sabar banget. Ini tuh lagi kebetulan ada Bang Jo. Oh, sapaan akrab. Bang akrab Jo. Banget ya. Itu lebih ke Jo Taslim ya. Jo ya. Joe. Lebih ke soto ya. Ini katanya, ini kita mau casting di sini. Iya dong. Oh gitu. Iya. Gue mau bilang dulu sama Bang Joko, coba perhatikan baik teman-teman yang ada di sini, ganteng, cakep, talentnya nggak ada obat. Talentnya nggak ada obat. Lihat semuanya ya. Jadi kalau sampai kita ini tidak film lo, itu sebetulnya lo rugi banget. Sayang banget. Apalagi bayar murah semua. Bisa mengurangi budget lah. Lo bilang kita ganteng dan cakepnya nggak ada obat. Are you okay? Ya udahlah, Ivy nggak boleh gitu. Kasihan Bang Bedu, kan Bang Bedu doang yang enggak. Ya. Ya udah kalau gitu kita buktiin aja gimana. Nah, justru itu nanti akan ada film Bedu main di dalamnya dengan judul Anomali. Jadi apa dia? Modusnya anomali doang. Tadi ngomong-ngomong anomali, mau ngomong anoman kan? Yeah. Alright guys, kalau gitu langsung aja kita mulai. Ini dia, Ini Normal Challenge. Ini Normal Challenge. Iya, yeah, ini Normal Challenge-nya. Ini akan ada yang casting. Iya. Yeah. Ini untuk pemeran ibu. Oke. Pemeran ibunya di sini ada Sinyo. Iya. Silakan maju. Silakan maju. Sinyo. Iya. Wah. Kalau ibu yang di film aslinya kan di situ aja. Lu kan besar Sinyo. Sinyo di ibu yang di film itu berarti lu ibu kota cocok. Pulpen dong. Buat tanda tangan kontrak. Itu yang pertama, Sinyo. Sinyo dari sini juga. Ada juga yang kedua dan yang ketiga. Yang ada keduanya siapa? Ini kita punya Tetike. Yes. Saya kayaknya mengundurkan diri. Peran sejauh ini saya belum melihat peran hantu itu syariah. Justru di Bang Joko semua mungkin. Gak apa-apa. Satu lagi siapa Bel? Yang ketiga ini represent dari Mustang 8.0. Pila. Ibunya ke salon ya. Kondis ibunya ya. Tolong diperhatikan baik-baik Bang Joko karena mereka adalah bakat-bakat besar yang kami miliki di sini ya. Badan-badan jangan bilang bakat. Enggak apa-apa kok. Nah, coba kita lihat, kita mulai dulu dari Sinyo ya lah. Boleh, kasihnya dulu. Disuruh apa gitu mungkin? Dialognya apa? Kan dialognya ibu. Gimana? Soalnya kalau ibu kan enggak ngapa-ngapain, lu bunyiin lonceng aja coba. Ya gimana loncengnya ada di perut gua? Udah ditelen. Bang, biasanya kita kalau misalnya casting ada nama, umur, tinggi, berat badan. Iya, coba-coba. Ya, coba. Beneran gak sih? Beneran. Langsung aja. Hola, come sta? Mi nombre es señorita Esperanza Esmeralda, cinta polina, mece belita, barbarita, tekan kita portu amor. Umur saya 38 tahun, saya berniat di sini mau daftar ya. Jadi pemain film Bang Joko Nawar ya. Anwar! Kalau belanja pasti udah mahal dapat. Oh iya bener. Anwar. Ini ibu ceritanya belum jadi hantu, belum sakit. Tapi dia masih jadi bidu wanita yang masih in prime time. Wow. Ayo. Oke. Sakitnya kena gula ceritanya dari. Jauh.
kencing mulu dong. Jangan dong. Ceritanya dia turun dari belakang panggung, menuju panggung di sini ada. Yang jadi panggungnya siapa nih? Tapi ntar ikuti aku bagaimana suasana panggungnya. Oke. Dari sana. Mic-nya susah bang. Gak usah pakai mic. Ekspresi. Kejauhan. Kalau kayak gitu jadi kayak film King Kong. Mana announcernya coba? Kami panggilnya coba. Kami panggilkan. Ini dia. Audisi yang pertama, biduan wanita kita, Señorita Esperanza. Turun. Ini enggak tahu turun. Turunnya kan masih belum jadi ibu, cepet aja. Kan masih penyanyi. Ternyata tidak ada orang. Cuman ada dua orang. Satu orang lagi makan. Satu orang lagi pipis. Bagaimana reaksi kamu ke penonton itu? Kan tetap harus nyanyi dong. Coba sapa dua orang penonton itu. Halo. Mereka cuek. Hai. Mereka ngelempar sendal. Para penonton. Oke, terima kasih. Ngegas banget ya ternyata ya. Kaget ya. Masa di sini enggak ada yang nonton. Sosokan nyanyinya para penonton nih. Karena cuma yang nonton. Bapak Bener berarti okay. Biduan ya, berarti biduran. Tetika. Ya, tiga. Selanjutnya ada tiga. Jadi ibu apa? Penonton yang gak ada, dia langsung mencari dukun. Untuk bisa banyak penontonnya. Oh, ya. Sugihan nih. Ini masuk ke rumah dukun, nanti bagaimana reaksinya, aku kasih tau situasinya. Ya. Oke, langsung silakan aja. Silakan ketok pintunya. Nama Pak Dukunnya Mahmud. Pak Mahmud, silakan masuk. Masuk dulu, belum ada orangnya, masuk aja nggak apa-apa. Masuk. Diam, benar-benar. Ternyata dari pintu terlihat Pak Mahmud dukunnya sedang membacakan sesuatu mantra, di depannya ada dupa. Ekspresi. Mana ekspresinya? Ekspresi. Kemudian dia mengambil ayam, dipotong. Dia ngambil ayam, dipotong di atas dupa. Potong belakang ya. Oke, aja. Jadi kayak ayam. Aduh. Untuk tadi yang tidak mendengar. Belum kata di sabana. Air, satu lagi. Satu lagi. Nah, ini sudah dapat jampi-jampi dari Pak Dukun, udah sekarang ngetop banget, penontonnya banyak. Pas banget nih kayak ya. Sekarang dia mau ngambil uang, karena zaman dulu belum ada transferan ATM, ya. Ngambil uang ke bank, mau ngambil cek, dikasih cek gitu ya, dikasih cek. Kalau sekarang mungkin 3 miliar mau diuangkan. Oke. Okay. Ini kasirnya, ini tellernya ya, datang. Saya gimana standby and action? Gimana ibu udah jadi diva banget bawa cek? Iya, taruh enggak bisa jauh. Diva ya. Dong. Sepada. Ya. Keluarin ceknya. Cek. Dikasih ke teller, teller bilang, "Bu, ini bukan cek, ini daun." Kata siapa? Daun itu lihat, Bu. Daun telinga. Coba dong cek dulu ini cek saya, itu tuh fee saya 3 miliar. Oke. Bu, ternyata ini ceknya memang ada, tapi bukan 3 miliar. Ini 30 miliar, tapi ibu sekarang harus koprol keluar gedung. Bisa. Ayo, masuk loh. Film enggak dengar tadi kontrol dong. Film. Oke. Enggak bisa koprol kan ibu bajunya ini. Jadi harus koprol tapi seolah-olah bajunya itu ketat. Oke. Koprol ya. Oke. Bajunya ketat tapi ya, Pil. Bajunya ketat. Aduh, hati-hati ya, Pil. Wow. Ye, tepuk tangan. Bang Bedu. Karena meninggalnya pas koprol. Coy. Oke, yang terpilih jadi ibu, pemenangnya adalah Bedu. Oke. Gimana, Bu? Tapi ini Joko buat film horor, Bedu memang mendingan di casting. Karena kita lihat dari kulitnya hitam eksorsis kan? Iya. Eksorsis. Keluar dong setannya. Kalian bilang dia gak ganteng, tapi untuk film jenis film gue yang paling ganteng tuh Bedu loh. Makanya ya, mestinya
semestinya kita biasa di- aja dong langsung pipit Afgannya jangan dikeluarin. Guys, mestinya nih ya CLGL. Iya, kita mestinya ada casting. Tapi lucu gitu loh. CLGL. Cantik-cantik lucu gitu. Abang bener bisa aja. Oke lah. Najis. Kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk Sinyo, Tetika dan juga Vila. Dan terima kasih banyak untuk... Terima kasih. Terima kasih. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, ladies and gentlemen. Jangan kemana-mana, tetaplah di Ini Normal Show. Jangan kemana-mana, Ini Normal Show bakal balik lagi. Ada lagu, ada cerita, semua orang dengar radio. Lagi ngapain dan dimanapun, semua orang dengar radio. Dan semua jadi sobat radio, dan semua jadi sobat NFM. Dengar karya musik, musik Indonesia. Dan yang paling lokal, hanya di Gen FM. Wah, wah, wah. Gen 98,7 FM. Nambah pol. Memulai pagi dengan mendengarkan Jack FM membuat sarapan pagimu. Jaga mood saat berangkat kerja itu penting. Karena Jack FM. Olahraga pagi emang seru banget. Apalagi sambil dengerin Jack FM. Pasti bikin olahraga kamu seru banget. Bersama Jack 101 FM. Berangkat ninggalin anak dan suami. Selama kerjaan rumah gue selesai, ih semuanya mah aman, Bay. Kiss 95,1 FM. Ada lagu, ada cerita, semua orang dengar radio. Lagi ngapain dan dimanapun, semua orang dengar radio. Dan semua jadi sobat radio, dan semua jadi sobat NFM. Dengar karya musik, musik Indonesia. Dan yang paling lokal, hanya di Gen FM. Wah, wah, wah. Gen 98,7 FM. Nambah pol. Memulai pagi dengan mendengarkan Jack FM membuat sarapan pagimu. Jaga mood saat berangkat kerja itu penting. Karena Jack FM. Olahraga pagi emang seru banget. Apalagi sambil dengerin Jack FM. Pasti bikin olahraga kamu seru banget. Bersama Jack 101 FM. Mari present Ini Normal Show. Ini Normal Show 15 penyiar 6 radio siaran pagi bersama. Kali ini ditemenin sama Pila dari Mustang 8.0 dan juga ada Pak RT dari Most Radio. Selamat pagi Pak RT. Selamat pagi Pila. Pak RT. Ya. Di masa-masa kayak gini kan kita harus menjaga kesehatan. Betul. Apakah sekali. Pak RT untuk anak-anak milenial kayak aku ada saran-saran untuk menjaga kesehatan? Sarannya adalah cek kesehatan di Prodia. Karena Prodia itu selalu pro sama dia. Pro kesehatan maksudnya. Pro sama. Cek kesehatan keringanan biaya 20%. Banyak loh, 20% tuh lumayan loh hari-hari diskon gini. Diskon nih berarti Pak RT ya? Iya. Untuk semua pemeriksaan di semua cabang, ya. Ini pendaftaran terakhir hari ini ya, hari Jumat tanggal 7. Nah, mulai bisa periksa tuh kalau udah daftar sampai dengan hari ini bisa periksa mulai besok tanggal 8 sampai sebulan ke depan sampai tanggal 30 September. Iya, dan juga misalkan pengen daftar nih Pak RT, daftarnya kemana nih? Daftarnya bisa
ke kontak Prodia di nomor 15830. Sekali lagi 15830 atau email ke info@prodia.co.id. Tapi kalau email ada formatnya nih, formatnya BHBP spasi nama lengkap Anda spasi nomor HP Anda spasi cabang Prodia yang Anda pilih untuk Anda tuju. Iya, misalkan pengen ngulik-ngulik dulu, info lebih lanjutnya bisa hubungi di kontak Prodia 15830 atau di www.prodia.co.id. Betul sekali. Nah, sekarang kita lanjut lagi di Ini Normal Show. Temanya adalah jelang hari kemerdekaan. Proklamasi 75 ya, tahun ini ya. Wih, gak terasa loh Indonesia udah 75 tahun. Udah 75, itu beda berapa tahun Pak RT? Wah, beda. Beda-beda tipis lah ya. Beda tipis ya Pak RT. Beda tipis-tipis. Jadi gak zaman-zaman perjuangan dulu. Oh, sempat berjuang, Pak, tapi berjuang merebut hati dia ya. Ya. Nah, yang paling berjasa di tahun ini atau yang paling berasa apa sih di tahun ini, terus lomba 17-an. Nah, ini kalau lomba 17-an pasti tahun ini pasti beda dong ya, lomba 17-an ya. Pasti enggak ada kayaknya, Pak. Distancing terus juga. Kasihan ya tukang kerupuk putih. Itu dia enggak jadi lomba loh tahun ini. Katanya ada virtual lomba kerupuk. Iya, tetap ada lomba panjat sosial tapi. Iya. Bukan panjat pinang. Lomba panjat. Ah, Mas Tenggeng menang dong. Salah kita semua. Ini kalau ngomong benar. Iya benar. Tapi itu kalau biasanya Mas Tenggeng menang panjat sosial. Tapi ini kalau misalkan Bang Ibel, biasanya dulu lombanya apa, Bang? Wah, kita selalu ikutan lomba makan kerupuk. Masukin paku dalam palanya Mike. Kadang-kadang suka betul saya. Sama bakiak tau enggak bakiak? Bakiak. Yang bertiga tuh, yang kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Gua enggak percaya lo main lomba gitu. Masukin cewek ke kos-kosan. Ya jangan. Sinyo dulu, Sinyo dulu sering juara dulu Sinyo. Kenapa tuh? Lomba makan karung ya kalau enggak salah. Balap. Balap. Balap, balap. Makan karung udah gitu cepet-cepetan masih juara juga. Kalau misalkan Uni IV nih Pak RT, kira-kira menurut Pak RT untuk tipe-tipe kayak Uni IV, sosialita tuh lombanya apa? Ini biasanya kalo, masukin benang ke jarum biasanya nih. Kalau IV menurut Pak RT lomba bisa. Iya bisa. Ya itu. Lam. Cerita aja deh, Ivi pernah menang lomba 17-an gak dulu? Pernah menang pernah apa? Pernah lomba karaoke. Bukan. Serius? Kang Bando! Yuk, yuk! Kan Ivi dulu menang lomba karaoke jadi PL. Karaoke apa? Lagu-lagu wajib, lagu perjuangan. Gue boleh jujur sama kalian ya, itu satu-satunya lomba seumur hidup yang gue menang. Lomba karaoke antar RT. Udah sekali doang gue ngerasain menang lomba ya itu. Ini beneran, Uni? Beneran. Cerita dong, cerita. Serius sih, tahun berapa? Apa kamu, Uni? Pas menang pasti kamu happy papi ya? Bukan dong. Tidak dong. Uni itu lomba karaoke tahun berapa, Uni? Itu umur berapa? Gimana ceritanya bisa ikutan? Terus lagu apa waktu itu? Itu gue SD. Gue tuh sering ikutan lomba. Tapi apes mulu gak pernah menang. Iya kan? Yang kali ini gue ikutan menang. Karena gue bawain lagu tua. Apa? Jadi, lagu Mandarin. Jadi gue gereja. Kita telah bersama. Lagu apa tuh? Apa itu kak? Bang Bedu makin tertawa. Parah-parah. Lagu apa itu dulu deh Uni? Yang lelah hati ini. Buaya darat buset. Lagunya Stephanie Putri. Itu lagu so tua ya. Jadi waktu gue SD aja lagu itu udah tua banget gitu. Di TikTok ada kan dia? Ada. Itu benar kata Kang Ona lagunya Stephanie Putri tapi judulnya bukan I Love You 3000. Apa? I Love You 19070. Udah tua banget dong. Oh iya. Ya udah singkatnya gitu. Menang deh karena mungkin yang tua-tua happy. Kok waktu itu lomba karaoke menang enggak bikin Ivi Vista sih. Harusnya disikat kesempatan itu. Berapa? Uni, lawannya berapa orang waktu itu? Satu doang. Ada yang bikin lomba bapaknya dia. Harus menang ya. Orang dia bisa menang karena sound system dari keluarganya dia. Kencengin. Bang Bedu ngecengin aja, emang dulu Bang Bedu lombanya apa? Wah, gua apa dulu semua lomba pernah gua ikutin. Apa tuh? Menang gak? Dulu lomba masukin botol ke dalam jarum, dulu gua pernah. Botol ke dalam jarum. Terbaik. Jarum ke botol. Botol ke dalam
paling jarum. Paling enak tuh lomba panjat pinang tau enggak? Gua sih naiknya enggak pernah turunnya enak geli. Maksudnya geli kena oli tangannya. Gua udah sampai atas gua enggak gua ambil hadiahnya tuh. Enggak. Yang penting turunnya ser. Serem gitu ya. Tapi kalau lihat sosok bedu nih kayaknya cocok juga jadi panitia. Benar. Panitia 17-an. Yeah. Pernah enggak? Pernah, saya pernah jadi, bahkan saya pernah jadi ketua Karang Taruna RW. Ya di mana pada saat itu tahun krisis moneter tahun 98. Iya, orang-orang enggak ada yang bikin panggung, cuman RW gue doang bikin panggung. Oh, oh. Dari mana loh? Duitnya dari mana? Sumbangan. Sumbangan warga-warga, alhamdulillah masih pada percaya sama gua. Itu panggungnya hasil jarah ya. Anak aja lu panggungnya udah keren, udah kayak panggung-panggung. Ada backstage-nya apa, ada back apa tuh belakangnya? Background. Pengisi-pengisi acaranya siap. Ya udah backdrop udah ada pertunjukan teaternya, tarian lengkap, semua seni gua tampilkan di atas panggung. MC-nya. Ada satu seni yang gua enggak tampilin. Apa itu? Air seni. Bang tuh panggung apa punggung lah. Ya tapi itu kan dulu. Kalau misalnya sekarang lagi pandemi sekarang, misalnya jadi panitia nih. Nah, kira-kira selaku panitia apa yang bisa ini kita bikinin aja nih sekarang. Akan lomba, adakan lomba panjatkan doa. Gila. Luar biasa. Di tengah pandemi kita saling berlomba-lomba untuk memanjatkan doa agar pandemi ini segera berakhir. Amin. Amin. Kita bisa kembali kepada kehidupan yang normal. Amin. Sesungguhnya. Amin. Bulan, tolong dicek belakang itu kenapa ya stylenya beda ya. Duh, kalau gue lurus. Emang suka lurus dia. Coba benerin dulu kacamatanya, coba diturunin dulu. Nah, X-Men. Intinya apapun lombanya, walaupun kita belum bisa bertatap muka, masih serba virtual, yang penting semangat membaranya untuk merayakan serta mengharumkan nama Indonesia. Yeah. Ya kan? Nah, kayak bintang tamu kita setelah ini. Kayak bintang tamu kita setelah ini ya Pak RT ya, yang akan kita ajak ngobrol seputar prestasinya. Bener ya diajak ngobrol ya, ntar abang kamu diajak jalan lagi. Ini bintang tamu yang satu ini nanti udah pasti bikin semangat. Semangatnya semangat smash 100 watt Haryanto Arbi sesaat lagi. Ini Normal Show. Ini Normal Show bakal balik lagi. Oke, sambil nunggu. Ada lagu, ada cerita, semua orang dengar radio. Lagi ngapain dan dimanapun, semua orang dengar radio. Dan semua jadi sobat radio, dan semua jadi sobat NFM. Dengar karya musik, musik Indonesia. Dan yang paling lokal, hanya di Gen FM. Wow, wow, wow. Gen 98,7 FM. Nambah pol. Memulai pagi dengan mendengarkan Jack FM membuat sarapan pagimu. Jaga mood saat berangkat kerja itu penting. Karena Jack FM. Olahraga pagi emang seru banget. Apalagi sambil dengerin Jack FM. Pasti bikin olahraga kamu seru banget. Bersama Jack 101 FM. Anak dan suami. Selama kerjaan rumah gue selesai, semuanya mah aman, Bang.
Kiss 95,1 FM. Ada lagu, ada cerita, semua orang dengar radio. Lagi ngapain dan dimanapun, semua orang dengar radio. Dan semua jadi sobat radio, dan semua jadi sobat NFM. Dengar karya musik, musik Indonesia. Dan yang paling lokal hanya di Gen FM. Wow, wow, wow. Gen 98,7 FM. Nambah pol. Memulai pagi dengan mendengarkan Jack FM membuat sarapan pagimu. Jaga mood saat berangkat kerja itu penting. Karena Jack FM. Olahraga pagi emang seru banget, apalagi sambil dengerin Jack FM. Pasti bikin olahraga kamu seru banget. Bersama Jack 101 FM. Anak dan suami. Selama kerjaan rumah gue selesai, ih semuanya mah aman, bye. Kiss 95,1 FM. Ada lagu, ada cerita, semua orang dengar radio. Lagi ngapain dan dimanapun, semua orang dengar radio. Dan semua jadi sobat radio, dan semua jadi sobat NFM. Dengar karya musik, musik Indonesia. Dan yang paling lokal hanya di Gen FM. Wow, wow, wow. Gen 98,7 FM. Nambah pol. Memulai pagi dengan mendengarkan Jack FM membuat sarapan pagimu. Jaga mood saat berangkat kerja itu penting. Karena Jack FM. Olahraga pagi emang seru banget, apalagi sambil dengerin Jack FM. Pasti bikin olahraga kamu seru banget. Bersama Jack 101 FM. News update di Ini Normal Show. Bio Farma mulai uji klinis tahap ketiga vaksin Corona. Bio Farma mengumumkan uji klinis tahap ketiga vaksin COVID dari Sinovac Tiongkok sudah dimulai. Uji klinis akan dilaksanakan di pusat uji klinis yaitu di FK Unpad dan bakal mengambil sampel sebanyak 1.620 subjek dengan rentang usia antara 18 hingga 59 tahun. Jadi semua teman-teman di sini bisa masuk nih. Dan dengan kriteria-kriteria tertentu. Sementara dalam rangka memperingati hari ulang tahun 75 RI, Pemprov DKI mewajibkan seluruh warga DKI berdiri tegap dan menghentikan aktivitas sejenak 17 Agustus nanti jam 10.17 sampai 10.20 menit. WIB pagi, karena akan dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilaksanakan secara serentak di berbagai lokasi. Itu dia news update, kembali ke Ini Normal Show. Mari present Ini Normal Show. Kembali lagi di Ini Normal Show. Yeay. 15 penyiar, 6 station siaran barengan. Ya, kali ini barengan saya Kemal dari Gen FM. Dan saya Tika Priyata Kusuma dari Jack FM. Oke, masih barengan sama most listeners Jakarta. Yes. Kiss listeners. Teman hot, Mustang Gang. Morning. Ya, dan juga Sobat Gang. Iya.
Ini kalau melihat Kemal sekarang mungkin nggak akan percaya bahwa 2 tahun yang lalu ya Mal ya. Iya iya iya. Badannya nggak segede gini. Oh iya betul. Badannya Kemal tuh nggak sekecil ini. Iya, sekecil ini ya. 3 kali lipat ada kali ya Mal ya? Dua kali lipat. Karena gue mau koreksi sebentar, yang Tika omongin benar, nggak segede ini. Karena Tika yang ngomong, pas Melisa yang ngomong nggak sekecil ini betul. Gila lu pinter banget sih lu. Tapi kenapa akhirnya lu memutuskan untuk merubah bentuk badan lo? Untuk sehat sih. Nah, kalau bentuk badan kan bonus ya, tapi tujuan pertama untuk sehat kan, Teh? Iya, betul, gitu. Betul. Makanya aduh. Jangan enggak ada. Nah, makanya nih kalau misalnya ngomongin soal sehat, yeah, sekarang memang kita harus lebih concern sama kesehatan. Benar. Makanya harus update kesehatan secara medis dengan medical check up. Yes, cek kesehatan kamu di Prodia. Gue baru aja cek minggu kemarin. Dan apa yang keren dari Prodia, lu tau gak apa? Apa? Yang keren adalah kalau selesai lu cek, lu ngambil hasilnya, itu sudah ada aplikasinya. Wih. Asli, jadi begitu udah, Bapak gak usah kesini lagi. Biasanya ngambil jam berapa, ini enggak. Sudah ada di notification, tung, keluar. Paperless berarti ya. Paperless. Dan ini kalau misalnya periksa di sana sekarang, ada keringanan biaya 20% untuk semua pemeriksaan di semua cabang Prodia. Ya. Ini mulainya besok 8 Agustus sampai 30 September, tapi untuk daftarnya hari ini terakhir. Silahkan. Bisa, silahkan lewat mana? Ya, kontak Prodia di 1508.30, sekali lagi di 1508.30, atau email ke info@prodia.co.id dengan format BHBP, spasi nama lengkap, spasi nomor handphone, spasi cabang Prodia yang ingin dituju. Lo maunya Prodia Paris katanya ya? Enggak. Oh. Aku sih yang di Bintaro aja. Oh iya, iya. Dekat rumah ya. Info lebih lanjut hubungi kontak Prodia di 1500 830 atau www.prodia.co.id. Oke, sekarang waktunya kita undang bintang tamu yang kedua. Betul, aku senang banget karena keluarga aku ini senang sama bulu tangkis. Okay. Kalau bulu tangkis udah lagi main di TV, kayak ada apa ya? Kayak sepi banget. Bener. Kalau kalah kayak ada orang mati. Semua serumah-rumah. Yeah, yeah. Satu cabang olahraga yang membuat Indonesia bersatu. Yeah, ya. Betul. Di ruang tamu, dimanapun. Pokoknya kita nonton badminton dari dulu sampai sekarang. Benar. Siapakah bintang tamu kita hari ini? Kita ini dengerin dia. Satu ini. The smash coming. There you go right there. Look at that. A big rush by the Indonesian relief. Haryanto Arbi. Again, the world champion was the savior, and big sign of relief for the Indonesian delegation. As you can see, Haryanto Arbi being carried by all the teammates. Bintang tamu di Ini Normal Show kali ini merupakan legenda bulu tangkis Indonesia yang telah mengibarkan sang merah putih lewat prestasinya. Menjuarai Piala Thomas dan Asian Games dengan andalan smash tajamnya yang dijuluki Smash 100 Watt. Inilah Haryanto Arbi. Apa kabar Mas? Mas Abi apa kabar? Mas Abi? Iya dong. Mas Abi punya nama Mas Abi. Mas Abi. Ibarat air. Mas Haryanto, kalau dengar Indonesia brek itu pas dilamar rasanya gimana tuh Mas? Merhatiin gak sih? Merhatiin gak suara-suara penonton yang kayak teriak-teriak gitu? Iya, kalau pas istirahat ya adalah. Ada perhatian juga saya. Kalau lagi main sih udah gak pikirin kesana-sana ya. Kalau dulu waktu zamannya pas 94 belum kayak gitu yel-yelnya belum ya? Belum kayaknya belum gitu. Itu yel-yel itu kan baru akhir-akhir ini ya? Oh bukan, tapi bukan. Waktu itu kan memang di Istora kan waktu Thomas Cup 94 itu penuh sekali sampai ke pinggir-pinggir lapangan karena sudah 10 tahun gak menang waktu itu. Okay. Jadi terakhir Thomas Cup 84 terus waktu itu 94 di Istora. Saya juga ikut main waktu itu pertama kali ikut tim Thomas dan juara, tapi waktu itu apa baru pertama kali ikut Thomas Cup jadi masih culun nggak tau. Culun aja udah masuk tim Thomas, iya, bayangin. Ngikutin teriakan penonton waktu itu. Iya. Jadi emosi jadinya ya. Iya. Jadi kalau penontonnya mes,
Sampai itu kalau itu kayak orang latah ya. Itu kalau Mas Arianto Abi itu kalau enggak salah 94 di tunggal ketiga itu Mas Joko Suprianto menang rubber set ya. Di 94 itu ya Thomas juara Thomas Mas Joko Suprianto terakhir di tunggal ketiga bukan? Enggak. Bukan. Itu Mas Joko. Sebetulnya kalau ada pertandingan bulu tangkis di rumah itu was-was. Yeah. Kalau menang aman, biasanya mama salto aja kalau menang ya. Tapi kalau kalah semua kayak tempat kerupuk rusak. Jadi mamuk-mamuk emosional ya. Juga jangan kan yang di lapangan gitu. Tapi benar loh. Kalau nonton badminton di rumah, ingat waktu kecil dulu kakaknya Mas Arianto dulu tadi Hastomo Arbi mention kan. Mas Hastomo Arbi jadi penentu Thomas Cup 84 ya kan menang 3-2 terus 10 tahun. Adiknya nerusin 4 kali berturut-turut. Mas Ari, kamu kan dikenal sebagai si semester 100 watt. Nah, tagihan listrik di rumah berapa? Setiap semester 100 watt. Apalagi kalau disuruh nyemes, pasti dia nyemes ya. Kang, ternyata Mas Arbi ini kayaknya di endorse sama PLN kayaknya. Tapi sekarang masih aktif di bulu tangkis, Mas? Atau udah dari lepas dari bulu tangkis sama sekali? Masih? Sekarang kegiatan ngelatih. Apa, Mas? Enggak. Jualan alat bulu tangkis. Jualan alat bulu tangkis. Oh. High power. Ya oh, kan tahu ya mereknya ya. Apa aja raket? Ada lapangan nggak? Jual lapangan nggak? Lapangan badminton ada. Oh, dijual lapangan badminton? Enggak, dia itu sewain lapangan badminton. Tapi betul karena hari ini juga Mas Arbi itu akan giveaway. Yes. Ada dua kaos, satu raket dan tiga lapangan. Luas berapa teh? Giveaway-nya gede. Anduk bekas mainnya enggak? Anduk keringat bekas mainnya. Enggak ya. Yang ditandatangani untuk tiga orang pendengar yang berhasil menjawab apakah nama julukan Haryanto Arbi ya. Tweet mention ke Radio Radio Mari dengan hashtagnya Ini Normal Show dan Mari Merdeka gitu. Tapi kalau baca mengenai Mas Arbi ini inspiring banget loh. Sangat inspiring. Ini patut dicontoh dan dicari mungkin di Google sama sobat kita yang masih muda atau siapapun yang dengerin kita yang masih muda. Hargai namanya proses dari Mas Arianto Arbi ini luar biasa menurut gue pernah baca kalau Mas Arianto dulu mainnya netnya itu dari tali rafia, betul ya Mas ya? Betul. Dari tali rafia, belum punya raket tapi teman-teman nggak punya raket, akhirnya rela sama teman-teman main pakai papan. That's a process yang lihat hasilnya luar biasa bisa membanggakan betul. Indonesia. Dan kalau ngomongin bukannya punya, memang dulu gak punya. Oh emang gak punya? Oke. Itu dari mana sih Google-nya salah deh. Ya. Tapi memang keluarganya kan semua adalah atlet. Yeah. Ada Edi Hartono, kakaknya main ganda ya. Yeah. Terus ada Hastomo Arbi dan juga Haryanto Arbi terakhir. Mas Ari, dulu gitu. Angkatan kamu siapa sih musuh terberat? Oh saya tahu. Sidek bersaudara ya. Sidek. Malaysia. Rasid Sidek. Rasid. Tapi yang bebuyutan banget siapa Mas? Pizza Ampras ya Mas ya. Salah. Oh salah. Tenis. Okay. Siapa Mas? Yang lawan kalau ketemu dia nih. Aduh dia lagi. Sun Jun dulu. Chun Chun. Yang Sun Jun dari kita. Chun Jun. Bukan dari Cina apa Korea? Iya makanya. Dari Cina. Dari Cina. Emang tuh orang Cina ya. Hei, itu lu. Itu lu. Tapi katanya paling berat lawan arah waktu itu ya Mas Arbi. Polisi orang lawan angin berat. Tadi Ronald sempat bilang smash 100 watt. Itu pertama kali itu muncul julukan itu kapan tuh Mas? Waktu itu di Malaysia. Di Malaysia. Jadi si Rasid itu jago kandang nggak pernah kalah di kalau di Malaysia. Nah, okay. Terus Ardi malam itu kalah. Jadi waktu pagi kita breakfast ngobrol di belakang ada wartawan. Saya bilang wah. Ar, SMS kamu 5 watt sih. Nanti ini lihat nih nanti malam 100 watt ya. Dan benar enggak waktu itu Mas? Menang. Karena kan habis itu dia isi token, ya kan? Begitu di SMS kesetrum. Menang ya Mas ya? Menang, dari menang. Situlah langsung media dengar digedein jadi namanya 100 watt. Gokil. Kalau sampai 1000 megawatt bisa Pulau Jawa-Pulau Bali terang. Kenceng ya. Dan habis ini kita akan bermain perlombaan 17 Agustusan yang dimodifikasi. Biasanya adalah balap karung tapi ini adalah balap jawab. Habis yang satu ini tetap di Ini Normal Show. Jangan kemana-mana, Ini Normal Show bakal balik lagi.
Monggo. Bisa. 2, 1, yuk. Sobat Gen, Sobat Gen, Sobat Gen masih dari Ini Normal Show. Yeay. Jangan lupa ikutan giveaway kita hari ini, ada raket dari Mas Haryanto Arbi. Betul, dan juga ada kaos juga. Kaos juga dari ini pokoknya Mas Haryanto Arbi brand namanya Fly Power. Fly Power kece. Tinggal ngejawab ya, langsung lewat Twitter dijawabnya. Apa julukan dari Mas Haryanto Arbi smash 100 watt itu dia. Kenapa lu sebut? Jangan disebut dong jawabannya. Jangan lupa nanti hashtagnya ya. Ini Normal Show Haryanto Arbi Fly Power. Tanggalnya juga kapan? Tahun, bulan. Gak usah, gak usah, gak usah. Apa pertanyaan? Kita jawab jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Saya mau baca dulu. Oke, mau baca apa? Oke. Foto dulu. Oh, atlet bulu tangkis kesukaan kita. Oh, kesukaan kita. Kalau gue mah Mas Haryanto Arbi lah. Pencilat, pencilat. Giliran yang kesini Taufik Hidayat, Taufik Hidayat lah. Walaupun jaket gue Susi Susanti. Jaket gue Susi Susanti. Tapi gue Mas Haryanto Arbi pasti. Terus apa lagi? Pertanyaan berikutnya. Rencana 17 di rumah terus, dong. Mau tidur seharian gue, libur kapan lagi? Iya dong. Kebetulan tahun ini kan kita enggak dipanggil, enggak diundang ke istana. Emang tiap tahun enggak? Oke, lanjut pertanyaan lagi. Apa lagi? Nah, ada yang ada pertanyaan dia. Tetot. Apa? Pokoknya jangan lupa untuk nge-tweet ya, jangan lupa. Udah ada pertanyaan lagi. Adanya raketnya ada berapa nih? Adanya raketnya ada berapa, Mas? Satu. Satu. Dan juga jadi gini, raketnya ada satu, abis di servis, dia lari, dia drop shot sendiri. Lari lagi. Jadi mainnya single ya. Mainnya tunggal. Pokoknya langsung aja jawab di Twitter kita. Nanti pertanyaannya tadi, julukan untuk Mas Haryanto Arbi apa? Smash 100 watt. Nah, dikasih tahu lagi. Tapi gimana sih? Kan kalau syaratnya enggak benar, enggak menang. Nih pengen dapat raket ya. Jadi kan dia udah nge-tweet, dia udah nge-tweet juga. Cuma. Oke, ditunggu. Ada lagu, ada cerita, semua orang dengar radio. Lagi ngapain dan dimanapun, semua orang dengar radio. Dan semua jadi sobat radio, dan semua jadi sobat Gen FM. Dengar karya musik, musik Indonesia. Dan yang paling lokal, hanya di Gen FM. Wah, wah, wah. Iya, karena lagi ada keringanan biaya 20% untuk semua pemeriksaan di semua cabang Prodia. Dan hari ini, tanggal 7 Agustus adalah pendaftaran terakhir. Bisa check up-nya itu tanggal 8 Agustus sampai 30 September 2020. Yuk, daftar dulu sekarang langsung hari ini nih terakhir ya. Kontak Prodia di
15830 atau bisa langsung aja email ke info@prodia.co.id dengan formatnya BHBP spasi nama lengkap spasi nomor handphone spasi cabang Prodia yang ingin dituju, bebas di mana aja ya. Langsung lagi sekali lagi cek di www.prodia.co.id atau kontak Prodia Prodia di 15830. Kita akan kembali ngobrol-ngobrol sama tamu kita yang sehat banget karena atlet AONAL. Betul sekali. Oke, oke. Ada nggak sih suara saya? Ada. Aku ke tengah ya. Boleh, silakan. Sebelum main game sama semuanya di sini, mulai dulu sama Sarian Pak. Kalau single, regenerasi kok tanya ada kurang ya? Tunggal Indonesia gitu loh. Kalau ganda putra, ganda campuran jago Indonesia. Kenapa ya, Mas ya? Ya memang apa? Biaya kan perlu banyak memang ya. Biaya? Biaya karena itu kan harusnya kan memang dikasih kesempatan ke pertandingan ke luar negeri terus untuk cari pengalaman. Jadi mungkin pas tunggal waktu itu masih kurang setelah Taufik ya. Ya kayaknya terakhir itu Taufik yang stabil gitu kan ya. Setelah Taufik, maksudnya Jojo juga turun naik, si Ginting juga turun naik gitu kan ya. Berarti biaya ya? Iya. Nantilah. Du, kalau masalah biaya gimana Du? Bantulah Du. Ya, du. Masalah biaya itu gampang asal ada uangnya. Iya, ya, memang. Itu masalahnya. Mas Bayu, masalah Bang Budu itu. Mana ngerti dia mah atlet bulu kuduk. Wah. Saja atlet bulu kaki. Iya. Oke, sekarang kita akan main balap jawab. Yeay. Waktunya ini normal main game. Oke, jadi kita akan bagi menjadi dua tim ya, hafalin namanya. Gen X, yang namanya Gen X, anggotanya ada Tike, Bayu, Pak RT, Bedu, Ivi, Cimel, Kemal, dan Mas Haryanto Arbi. Gen X. Gen X. Woo. Gen X. Tim Gen Y. Kromosom. Adi, Ibel, Mika, Mika, Mike, Mike, Mike. Mika, Mika. Mika. Ulangi lagi, Gen Y. Adi, Ibel, Mike, Pila, Wulan, Sinyo, dan Dias. Oke. Okay. Jadi ini seperti cerdas cermat. Seperti cerdas cermat. Jadi seperti. Yang tahu jawabannya boleh teriak lebih dahulu. Sebutkan dulu nama grupnya, bukan jawabannya dulu. Kita Gen Y. Gen Y. Gen Y. Gen X mana suaranya Gen X? Gen Y mana suaranya? Maaf, Cinyo lebih ke genggong aja. Oke, pertanyaannya seputar penjaskes. Oke. Pendidikan jasmani dan kesehatan. Siap. Atau olahraga orkes, di orkes. Olahraga dan kesehatan. Pertanyaan-pertanyaan soal olahraga, siap ya, bukannya soal bulu tangkis ini. Iya. Oke. Pertanyaannya, pilihan ganda A, B, dan C. Start yang digunakan dalam lari jarak pendek. Start. Sebetulnya ada pilihan ganda, tapi mau jawab aja. Ya, jawab. Sudah. Start yang digunakan dalam lari jarak pendek. Gen X adalah jongkok. Start. Start jongkok. Betul. Yang seperti bagaimana start jongkok? Coba, Mas Bayu. Coba. Salah. Start jongkok. Nah. Oke, kalau start melayang, start melayang. Start berdiri. Itu ayang gila. Betul, betul, betul. Ganek, satu poin. Ayo, bisa yuk. Thank you, bye. Soal yang kedua, keterlaluan kalau nggak tahu, tentang induk organisasi. Oke. Ganek. Belum. Apa nama induk organisasi bulu tangkis? PBSI singkatan dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Bentar, hadiahnya apa sih? Hadiahnya apa? Enggak ada. Bangga. Kenapa sampai ribut nih soal hadiah ini? Pertanyaannya, ketua PBSI sekarang siapa? Ih, kasih tahu ke dia. Siap. Bapak Agung Gumelar. Salah. Siapa Mas Hari? Udah enggak. Pak Wiranto. Nah, Pak Wiranto. Kan Pak Agung sama Bapak Wiranto temenan? Sempat. Itu dia. Coba. Siap. Mas Haryanto, ikut jawab dong. Dia juri, Tike. Siap ya? Ya.
Aktivitas Gen X. Belum. Bentar. Aktivitas. Ambil nomor ya, Bang. Istilah ritmik merupakan cabang. Senam. Senam ritmik. Contoh. Senam ritmik. Sikat. 1, 2, 3. Ya rombongan sirkus dari Guangdong ya. Dari Guangdong begini. Barongsai. Lanjut. Siap nih, ini pilihannya banyak soalnya. Sebutkan 3 nomor lari jarak menengah. Anak lari siapa? Tiga nomor lari jarak menengah. Lari 200 meter, lari 400 meter, apa half marathon? Iya. Salah. Gen X. Ini juga Gen X loh. Sama. Bedu Gen X. Tiga nomor ya? Tiga nomor lah. Satu, dua, tiga. Gen X. Gen X dia. Oh, kamu Gen X. Udah dulu. Woi. Lalu kita dulu gimana? Gen X dulu. 200. 2 setengah dan 300. Salah. 400 poin. Oh, dia dikasih 2 kali. Kamu dia dikasih dia salah. Gen X. 400. 800. 1500. Ya udah, Pak. Salah. Salah. Sebentar, tanya atlet. Mas Hari tahu jarak menengah lari nomornya berapa meter saja? Jadi jarak menengah itu lari 800, 1500, 3000. Hampir. Kalau bayar pakai GoPay jadi 400. Nah, ini siap nih pertandingan bulu tangkis. Kalau enggak pakai 1 2 3 enggak lari, Nal. 1 2 3 lari baru. Ya juga sih. Ini pembawa acara Onal bukan calon tong. Ya itu jawaban calon tong ya. Baik. Seorang pemain dinyatakan menang dalam satu set permainan bulu tangkis jika telah mencapai Gen X. Dulu zaman masih 21. Masih kalau rally point sekarang 15. Betul. Kalau zaman dulu 21. Kebalik, bego. Salah. Baik, jawab. Bawa kuis gak jujur nih, lihat sini dulu dong. Dulu 15. Dulu 15 ada pindah bola. Sekarang 21. Kalau dulu? Dulu 15. Betul. Sorry guys. Nih, nanya ke Mas Hari. Lebih suka zaman dulu rally point yang bisa satu set tuh bisa sampai 1 jam atau yang sekarang cepat-cepat? 21 gitu. Lebih suka rally point apa rally marina? Iya, kalau kamu? Kalau saya 21. Senang yang 21 karena lebih cepat atau apa? Lebih cepat. Iya. Karena kalau dulu kalau udah jus panjangnya 13 sama 4, wah bisa pernah pindah bola dulu ya dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau yang generasi dulu enggak tahu bahwa perempuan sama laki-laki dulu beda. Kalau perempuan 11, kalau 15. Iya, itu tuh kita ingat pindah bola. Belum pindah keyakinan ya kan. Coy. Baik, sekarang permainan bola basket. Ibel. Ayo, Bel. Ibel. Nanti kalau Belnya aja yang penting cepet ya. Michael Jordan. Bel. Tadi dulu banyak nih Michael Jordan nih. Ini adalah pemain basket. Bel. Iya, betul. Tanya dulu pertanyaan. Sebutkan. Chicago Bulls. 2-2. Chicago Bulls. Apa Michael Jordan? Space Jam. Yang apa film kartun kan? Alus Space Tour itu mah. Film. Orang gak ada hadiahnya deh. Tenang guys. Dalam olahraga ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai penentu kemenangan. Oke. Wasit. Dalam bulu tangkis
Poin. Ditentukan oleh? Poin. Ganti soal kalau gitu. Oh, itu kan ada poin, ada jarak, ada waktu. Ya. Oke. Okay. Siapakah pemegang rekor juara All England terbanyak di dunia? Gerex. Rudy Hartono. Betul. Dua. Iya, apa-apa dah. 8 kali hanya kesalahan satu ya waktu itu ya. Om Rudy Hartono luar Rudy, biasa. Legend. Om Rudy pakai top. Wah. Percaya lah apa yang dikatakan Rudy. Masuk. Lu pada jawab dong. Percaya lah apa yang dikatakan Rudy. Benar. Jadi yang menang adalah Gen E. Jangan. Kemal jawab kagak teriak paling kencang dia. Emang kalau menang kenapa senang banget kayaknya? Gak ya, tahu. Kan. Tadi si Iqbal mau jawab malah Gen X kan lu ye. Dia mau tua. Oke, kita masih ada dengan Mas Haryanto Arbi. Kita Roblox selang satu ini terbelah di Ini Normal Show. Jangan kemana-mana. Ini Normal Show bakal balik lagi. Ada lagu, ada cerita, semua orang dengar radio. Lagi ngapain dan dimanapun, semua orang dengar radio. Dan semua jadi sobat radio, dan semua jadi sobat Gen FM. Dengar karya musik Indonesia, dan yang paling lokal hanya di Gen FM. Wow, wow, wow. Gen 98,7 FM. Nambah pol. Memulai pagi dengan mendengarkan Jack FM membuat sarapan pagimu. Jaga mood saat berangkat kerja itu penting karena Jack FM. Olahraga pagi emang seru banget, apalagi sambil dengerin Jack FM pasti bikin olahraga kamu seru banget. Bersama Jack 101 FM. Dan suami. Selama kerjaan rumah gue selesai, semuanya mah aman, bay. Kiss 95,1 FM. Ada lagu, ada cerita, semua orang dengar radio. Lagi ngapain dan dimanapun, semua orang dengar radio. Dan semua jadi sobat radio, dan semua jadi sobat Gen FM. Dengar karya musik Indonesia, dan yang paling lokal hanya di Gen FM. Wow, wow, wow. Gen 98,7 FM. Nambah pol. Memulai pagi dengan mendengarkan Jack FM membuat sarapan pagimu. Jaga mood saat berangkat kerja itu penting karena Jack FM. Olahraga pagi emang seru banget, apalagi sambil dengerin Jack FM pasti bikin olahraga kamu seru banget. Bersama Jack. Mari present Ini Normal Show. Traffic info di Mustang Morning Squad tanggal ganjil hari ini, jangan lupa guys, kita kasih tahu yuk daerah mana yang macet. Musik. Traffic info Mustang Morning Squad. Dika. Ada kebakaran di Tomang Tinggi Jakarta Barat. Padat. Gak gerak. Padat. Sika. Juga lanjut lagi. Lagi. Di jalan Semanggi. Semanggi arah Cawang katanya masih lancar. Sebaliknya sebaliknya. Di sana pada jadinya enggak gerak. Lali di tolnya. Sorger. Ramai lalannya. Lancar. Rebo, rancang, gak gerak, gak
kali ini bersama Senyata dari Gen FM dan Bayu Oktara dari Kiss FM. Tapi kita sudah di bagian ujung Ini Normal Show hari ini. Betul sekali. Dan sebelum kita pamitan, kita mau minta pesan-pesan nih dari Mas Haryanto Arbi yang sudah mengibarkan bendera merah putih di All England. Kejuaraan-kejuaraan Grand Prix, Thomas Cup, juara dunia juga. Betul. Apa pesan buat generasi muda saat ini? Tapi sebelum pesan mau tanya dong sama Ren. Kalau dulu kan smash-nya 100 watt ya? Sekarang? Sekarang berapa watt kira-kira kalau sekarang? 5 watt. 5 watt? Udah kayak lampu buat ayam. Lampu buat ayam. Pak RT gak usah ngeledek nih. Aduh. Gimana mas? Pesannya mas? Ya... Bagus banget. Belum. Jangan takut gagal. Okay. Karena juara tidak pernah menang terus. Jadi kalau gagal ya bangkit lagi. Kalau gagal bangkit lagi. Jangan takut gagal. Ini ada pertanyaan juga dari Mike ya. Katanya Mike nanya, sebenarnya ada cabang olahraga catur pantai enggak sih, Mas? Apa sih? Kenapa harus ada catur pantai? Tapi itu ide yang keren banget loh. Iya. Main catur di pantai. Itu. Enggak kebayang aku mau jadi atletnya main catur pakai bikini kan gitu ya. Cabut di kepel semua di tatu ya. Itu mainnya di Pantai Kuta. Lu tangis pantai ada? Ada. Ah serius nah, repot kena anginnya lagi, masakin pantai. Dicoba. Oh, dicoba enggak kencang koknya juga. Bulu tangkis pantai. Bulu tangkis ada kok khusus. Oh. Koknya khusus. Pakai bajunya sama kayak voli pantai enggak, Mas? Cewek cowok, Mas? Belum tahu. Mas, tapi ngomong soal badminton kan udah legend banget nih ya Mas Arbi ya. Tapi kalau ngomongin badminton, kalau dia jadi baik nih Mas, jadi sopan, apakah dia bisa menjadi good badminton? Aduh, jadi badminton good people. Kita pamit aja deh ya. Kita pamit aja ya. Terima kasih kalau gitu. Sekali lagi tepuk tangan untuk Haryanto Arbi. Terima kasih. Sukses usahanya, fly powernya ya Mas ya. Dan terima kasih juga buat Mas Tenggeng, buat teman host, Kiss listeners, buat Jakarta, most listeners dan juga Sobat Gen. Kita pamit kalau begitu 15 penyiar dari Ini Normal Show, dari 6 radio, dan minggu depan kita ketemu lagi di Ini Normal Show. Ya, tanggal 14 ya. Yang gak kalah seru. Tanggal berapa? Tanggal 14 Agustus 2020, 3 hari sebelum hari kemerdekaan. Siap kalau begitu kita pamit, dan sampai ketemu minggu depan di Ini Normal Show. Bye-bye. Ayo kita sama-sama cari ide-ide baru, kita coba cari kreativitas-kreativitas dengan situasi yang sekarang katanya berbeda atau new normal, kita bisa balik lagi dan new bisa tetap normal. Mencapai mimpi kita menjadi new terbaik normal. Dalam satu new normal generation this new normal, new normal, new normal, life change sambut hidup yang baru. Setelah kita mendekam lama seperti batu, ayo kita mulai tata kembali segala mimpi prestasi yang sempat terhenti. New normal, 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 new normal. Let's go. Masker ya. Siaran dulu ya.